Dalam pelaksanaan betonisasi jalan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas menggunakan alternatif mobil pickup untuk mengangkut adukan semen yang jaraknya terpaut cukup jauh dari sasaran pengecoran jalan. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari, sasaran fisik betonisasi jalan yang akan dibangun sepanjang 1.450 meter terletak di tengah-tengah areal persawahan. Lokasi pembangunan jalan yang cukup sempit tidak memungkinkan pengadukan semen dilakukan di areal pembangunan jalan. Pengadukan semen dilakukan di sekitar pemukiman warga yang letaknya cukup jauh dari lokasi sasaran pengecoran jalan. Sersan 1 Budi Waluyo, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan, untuk mempercepat pengangkutan adukan semen dan anggota Satgas gunakan alternatif mobil pickup, guna memperlancar pengerjaan pengecoran jalan. Untuk siang ini kegiatannya masih melanjutkan pengecoran rabat beton yang mana kami sudah siapkan dalam segala hal, terutama untuk melangsir, untuk menggunakan kendaraan L300 ini. Dengan alasan menggunakan L300 ini karena kendaraannya cukup efektif dan sesuai dengan ukuran jalan yang ada. Tim Liputan melaporkan.